Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anisaida binti Abdul Aziz bersama rakan saya iaitu Nur Amirah Syuhada binti Ismail. Kami dari ISMP Kemahiran Hidup. Hari ini saya ingin menerangkan tentang leader diagram bagi lampu isyarat di mana kami menggunakan timer untuk mensetkan masa bagi ketiga-tiga lampu ini di mana Y2 mewakili lampu isyarat berwarna merah manakala Y1 mewakili lampu isyarat bagi hijau, manakala Y5 mewakili lampu isyarat kuning. Mengikut fungsi lampu isyarat iaitu di mana merah, seterusnya lampu hijau dan diikuti lampu kuning dan seterusnya kembali ke lampu merah. Proses ini akan berlaku secara berterusan di mana kita boleh tengok Y2 akan menyala selama 3 saat, selepas itu diikuti Y1 akan menyala selama 2 saat. Selepas Y1 menyala selama 2 saat, Y5 akan menyala selama 1 saat dan dia akan berulang kepada Y2 akan menyala selama 3 saat. Proses ini berlaku secara berterusan di mana apabila Y2 menyala selama 2 saat, Y1 akan menyala selama 1 saat dan diikuti Y2 akan menyala selama 2 saat dan seterusnya proses ini akan berlaku secara terusan. Okey, terima kasih daripada kami berdua. Assalamualaikum.